Ya, kami dari Barisan Advokat Bertato, saya dengan Hendra, ini saya ketua kami, Pak Ahmad. Ya, Bang, bisa dijelaskan siang ini kedatangan ke Pengadilan Jakarta Selatan dalam rangka hari ini ya. Kami ingin mendapatkan gugatan. Gugatan itu kita ajukan kepada Kapolri. Kenapa gugatan ini kita sampaikan? Yang pertama, ini menyangkut ya, menyangkut dengan keadilan. Kenapa menyangkut dengan keadilan? Karena ada barang bukti yang sudah disita, ya, ada 6 handphone dan juga ada CCTV juga. Ini sampai sekarang belum juga. Padahal ini sudah berulang-ulang kali, ya. Pak Suska sudah reaksi, sudah teriak-teriak agar dibuka. Reza Indragiri juga sudah minta dibuka. Dan ini sudah direaksi oleh Pulih juga agar dibuka. Nah, cuma sampai sekarang, ternyata CCTV ini berikut dengan HP belum dibuka. Jadi, kami dari satu, jadi artinya kami memutuskan ya agar ya agar tidak muncul kegaduhan, prasangka buruk dan sebagainya, ini kami ajukan gugatan ya, perbuatan melawan hukum. Kenapa? Agar nanti pengadilan lah yang memutuskan ya. Kami meminta kepada pengadilan agar kami juga diberikan hak. Kenapa? Kami minta diberikan hak agar kami juga bisa membuka CCTV dan handphone itu, karena kami juga penegak hukum. Jadi advokat, polisi, jaksa, hakim itu penegak hukum. Nah, cuma permasalahannya ya, permasalahannya advokat ini tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang. Nah, tapi permasalahannya bagaimana kalau seandainya kami ini jadi pengacara, jadi kuasa hukum tersangka atau terdakwa ya. Nah, permasalahannya bagaimana kalau seandainya kami meyakini ya? Kedengeran, Bang. Ya. Jadi permasalahannya kalau seandainya kami nih menjadi kuasa hukum tersangka atau terdakwa. Nah, permasalahannya bagaimana kami penegak hukum ingin membuktikan kebenaran ketika kita sudah minta ya kepada penyidik untuk membuka barang bukti ya yang apa namanya melakukan suatu terobosan ya. Nah, terobosan baru, artinya kami sebagai penegak hukum sama kok derajatnya, kedudukannya sama polisi, sama hakim, sama jasa, sama. Tapi kenapa wewenang itu tidak diberikan kepada kami juga tentang masalah penyitaan? Nah, kami sekarang berharap juga ya kepada DPR RI, mudah-mudahan besok ada undang-undang memasukkan pasal bahwa kami sebagai penegak hukum juga harus dikasih kewenangan juga dong untuk melakukan penyitaan, walaupun itu melalui pengadilan. Jadi sekarang ini intinya kami meminta kepada pengadilan agar kami diberikan juga upaya paksa untuk melakukan penyitaan terhadap barang itu. Nah, apakah nanti hakim mengabulkan atau tidak, itu kita serahkan kepada majelis hakim ya. Dan juga menurut saya ya, langkah ini adalah langkah yang apa namanya, baiklah. Kenapa? Dan saya, banyak orang bertanya pada saya, karena yang saya lakukan ini kan Kapolri. Yang nggak punya saya ini ingin menjatuhkan Kapolri. Nah, ini saya tegaskan ya, bahwa gugatan ini kami daftarkan itu justru untuk membantu Kapolri. Kenapa untuk membantu Kapolri? Karena ya mungkin ya, kalau saya melihatnya niat baik dari Pak Kapolri ada sebenarnya, pengen mengungkapkan kebenaran. Nah, cuma ya kami melihatnya ada kekuatan-kekuatan lain yang berusaha menutupi kebenaran. Nah, mudah-mudahan aja ya, mudah-mudahan artinya agar supaya ini bisa dibuka, agar kebenaran bisa terbuka lah seterang-terangnya, agar lahirlah keadilan ya. Contoh barang bukti yang saat ini masih disita dan tidak bisa diakses itu. Kalau barang bukti kan adanya di pihak penyidik. Nah, cuma data-datanya kami ada. Karena data-datanya itu kan ada di putusan. Di putusan pengadilan itu ada yang masuk dalam penyitaan ya. Yang masuk dalam penyitaan itu handphone. Tapi di situ juga ada CCTV. CCTV itu siapa yang mengungkapkannya? Yang mengungkapkannya itu saksi di pengadilan adalah seorang anggota polisi. Dia pada saat disumpah memberikan keterangan, dia mengatakan bahwa ada CCTV. Dan perlu kita dari bawah ya, kemarin tuh di media tersebarnya begini,
ada CCTV tidak bisa dibuka, itu salah itu. Menurut keterangan saksi, ya polisi yang sudah disumpah memberikan keterangan, ada CCTV belum dibuka. Bukannya tidak bisa dibuka ya, tapi belum dibuka. Nah, jadi kita minta bahwa CCTV dibuka. Biar apa? Ya biar terang menerang. Ya kan? Dan ini juga menurut saya, inilah nanti yang akan menjadi novum yang akan menyelamatkan 8 terpidana itu. Ini nanti. Makanya nanti kalau ini bisa dibuka dan terbukti ternyata mereka bukan pelakunya, inilah yang nanti akan menjadi novum yang akan membebaskan 8 terpidana itu. Dari kita
laki-laki yang harus diberantak terus, dilakukan operasi terus-menerus supaya bisa mengurangi tekanan darah tinggi lain perempuannya. Kami dari Polres Bogor tidak tinggi untuk perasaan peredaran narkoba masih dalam satu penindakan seperti ini. Dan sekarang tiga pelaku ini akhirnya sekarang dibawa ke Polres untuk dilakukan pendalaman pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak informasinya dan demikian.